Pers KPK Tipikor. Saluran informasi lintas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan pada sore hari ini. Sudah bersama saya, pimpinan KPK Bapak Alexander Marwata dan juga Deputi Penindakan KPK Bapak Karyoto. Sore hari ini kami akan menyampaikan informasi terkini terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua dengan tersangka LE dan kawan-kawan. Selain itu juga kami akan memberikan atau mengupdate informasi terkini terkait dengan rakor ataupun rapat koordinasi yang telah KPK selenggarakan hari ini pagi tadi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain dengan Kemenko Polhukam, kemudian juga dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri serta TNI dan Polri dan instansi terkait lainnya. Secara lengkap akan disampaikan nanti oleh pimpinan KPK Pak Alexander Marwata dan mungkin nanti akan ada tambahan dari Pak Deputi, kami persilakan. Baik, untuk menyingkat waktu kami akan mulai dari pernyataan yang akan disampaikan oleh Pak Alex. Kami persilakan Pak Alex. Oke, terima kasih Mbak Iti. Ya, selamat sore teman-teman wartawan. Saya ingin menyampaikan terkait dengan rapat koordinasi tadi pagi, ya. Seperti yang teman-teman ketahui, tadi pagi dilakukan rapat koordinasi untuk membahas perkara menyangkut Gubernur Papua LE, itu yang dihadiri oleh Menko Polhukam, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri dari jajaran TNI, Polri, Polda Papua, Pangdam Jenderal Aceh, dan tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia. Pertemuan ini menindaklanjuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dugaan suap terkait pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua, di mana dalam perkara ini KPK telah menetapkan saudara LE yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Papua sebagai tersangka. Dalam pertemuan tadi pagi disepakati beberapa hal sebagai berikut sebagai tindak lanjutnya, bahwa saudara LE akan diperiksa kesehatannya oleh ID, Ikatan Dokter Indonesia, dan dimintai keterangannya oleh tim penyidik KPK. KPK bersama dengan ID akan melakukan kunjungan ke Papua untuk memastikan penegakan hukum terhadap LE berjalan dengan baik. Tujuan kedatangan tim KPK dan ID adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan LE dan pemeriksaan LE sebagai tersangka. Yang ketiga, meminta aparat kewilayahan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua bahwa KPK datang ke Papua dalam rangka pemeriksaan kesehatan LE dan pemeriksaan LE sebagai tersangka dan tidak untuk melakukan jemput paksa. Sekali lagi, tidak untuk melakukan jemput paksa. Yang keempat, hasil pemeriksaan kesehatan akan menentukan tindak lanjut ke depan. KPK meminta bantuan kepada ID untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Papua. Yang kelima, pemerintah harus memastikan bahwa tata pemerintahan dan pelayanan publik di Papua harus tetap berjalan dengan baik. Kemudian hasil pemeriksaan kesehatan tersebut nantinya akan menentukan tindak lanjut ke depannya. Kehadiran KPK di Papua sesuai dengan amanat pasal 113 hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 81, bahwa jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar, bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Jadi secara peraturan perundang-undangan, KUHAP, dimungkinkan pemeriksaan kepada tersangka itu dilakukan di kediaman dengan alasan yang sah. Selanjutnya, KPK memastikan penegakan hukum terhadap saudara LE tetap berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK, yaitu kepastian hukum, keterbukaan,
akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam penyidikan perkara ini, KPK sebelumnya telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lebih dari 50 orang yang dilakukan di Jayapura, Jakarta, dan beberapa tempat lainnya. Kemudian, melakukan pemanggilan terhadap saudara LE sebagai saksi pada tanggal 12 September tahun 2022 untuk diperiksa di Mako Brimob, Papua. Namun yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian yang ketiga, pemanggilan terhadap saudara LE sebagai tersangka pada tanggal 26 September tahun 2022 untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat di Singapura. Kemudian upaya hukum lainnya yang sampai saat ini terus dilakukan oleh penyidik KPK. Dan sebagai tindak lanjut atas ketidakhadiran saudara LE pada panggilan sebagai tersangka pada tanggal 26 September tahun 2002 dengan alasan sakit, penyidik beserta dokter KPK telah bertemu dengan kuasa hukum dan dokter pribadi saudara LE untuk membicarakan medical record saudara LE. Kunjungan KPK dan ID ke Papua akan dijadwalkan segera dengan turut serta pimpinan KPK guna melakukan tugas pokok dan fungsi KPK dengan memperhatikan ketentuan undang-undang. KPK memfasilitasi pemeriksaan kesehatan saudara LE sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK. KPK memastikan seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan persamaan hak di muka hukum. KPK juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk membangun spirit kebangsaan demi menjaga kondisi tetap aman dan kondusif. Demikian beberapa hal ya dari hasil rapat koordinasi tadi pagi yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman wartawan. Ini sifatnya informasi dan saya pikir informasi tersebut cukup jelas dan tidak perlu ada tanya jawab menyangkut hal ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, saya kira tadi sudah disampaikan secara lengkap dan kami sudah mengkinikan informasi untuk rekan-rekan sekalian. Saya tutup untuk konferensi pers ataupun pernyataan terkait dengan pernyataan KPK tentang rapat koordinasi yang telah dilakukan tadi pagi. Silakan nanti kami perkenankan teman-teman jika ingin doorstop lebih lanjut dengan pimpinan. Saya tutup, terima kasih untuk perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.